bertanya, tapi sebenarnya kita Anda tahu lah bagaimana bertanya. Jangan Anda pulang. Oke teman-teman, sekarang kita bersama tim rescue. Tim rescue pemadam kebakaran Kota Palopo. Jadi hari ini kita ada kegiatan latihan untuk tim rescue. Jadi kami untuk sementara mempunyai 10 anggota yang terbagi menjadi dua tim, tim Alpha dan tim Bravo, yang secara rutin atau setiap hari itu bergantian, sehingga di dalam tugas siaga itu selalu ada tim rescue. Jadi untuk hari ini kita akan memulai dari awal lagi latihan adalah untuk pengenalan peralatan. Jadi teman-teman, masing-masing personil akan di kembali apakah masih bisa ada alat maupun fungsinya. Oke, jadi teman-teman, untuk sementara ini kita persiapkan alat yang akan kita gunakan, nama sekaligus cara penggunaannya, antara lain chainsaw atau pemotong beton. Nanti kita akan lihat kemudian breathing aparatus, kemudian jumar, roll, fireman harness, kemudian auto stop, pulley tandem, pulley twin, anchor, dan masih banyak lagi. Nanti kita akan lihat satu-satu bentuk alat dan ataupun fungsinya. Ini adalah lanjutan dari beberapa latihan yang pernah kita lakukan. Jadi untuk hari ini kemungkinan kita akan latihan tali menali yang terdiri dari belajar tentang ikatan, karena memang ikatan nanti sangat diperlukan jika kita memang sedang aksi di lapangan. Dalam hal ini adalah evakuasi maupun melakukan pertolongan di gunung, di bangunan runtuh ataupun di mana saja. Kemudian nanti kita akan belajar tentang tambatan, sehingga nanti membantu untuk ketika kita melakukan evakuasi korban dari atas ke bawah, ataupun dari bawah ke atas, ataupun dari ketinggian yang sejajar.
Oke, teman-teman, jadi ini adalah penampakan dari alat pensil pemotong beton. Di atas yang warna hitam itu kayak apa kan? Roti. Ooh.